all of you you have now finished your morning devotion and we are now going to begin our lesson for today thanks diva and clara for turning on your cameras thank you nima thank you hannah everyone else let's turn on our cameras thanks levi thanks michelle all right thank you jemima for the for the note all right, and there's Meta and Tamira. Thank you. Hello. Good morning. And there's Stefan. Good morning, Stefan. Okay, Gabrielle. There's Jennifer. Thanks, Jennifer. Gabrielle, Ben, Jefo, Alicia, Clarence. There's Gabriel. There's Wilson. Thank you. There's Ben. Awesome. We're almost all there. I'm just missing Alicia, Jefo, and Clarence. Alicia, Javo, and Clarence. There's Alicia. Thank you. Javo, are you in class? Clarence, are you in class? We're almost all there. Well, there's Javo. Thanks, Javo. Good morning to you. All right, Clarence, you're the last one. Are you there, Clarence? Hello, 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 Clarence, 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 Clarence. Where are you? 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 All right. So he'll show up, I'm sure. Hello, Mr. How are uh, my cameras going to be? Here, so what? Okay. That's all I needed to know. Thank you. All right. Well, hey, it's always good to see you. And um, we just have the time change here in America. Did you know that the time changes twice a year in America? Have you ever heard of that? So, we have this thing in America called daylight savings time. And what happens is twice a year, the time changes by one hour. In the fall, we go back one hour. And in the spring, we go forward one hour. So, yesterday at this time was 6 p.m. Today, it is 7 p.m. It changed by one hour. So last night, we got one less hour of sleep. At three in the morning, the clock jumps to four in the morning. And then in the spring, at three in the morning, the clock goes back to two in the morning. Weird, right? Really weird. I don't know why, but they do that. And people are like, what? Part of it is because of the sunlight. Sunlight is different in the United States than in Indonesia because you're on the equator, but the United States is higher up, so the sunlight's different. All right, well, hey, let's pray and we will begin class. So, Father, we come to you now and we just say thank you for your goodness to us. Thank you that you have given us a weekend to rest, and we now come back to learn. The students have their exams this week, so we pray that you will give them clarity and understanding in their work. Father, we just pray that we will be a light on this earth for you, and that we will seek for other people to know about you, to believe in you, and to love you. Father, we give our lives to you for you, and we want you to be glorified in everything we do. Thank you. In the name of Jesus, I pray. Amen. All right. So, since it is Pete S week or two weeks, we will be doing all of our work in class. There will not be any homework. So, it's up to you as to what you learn today. All right. We're going to learn some new words. I do have a game for us. I do have a story for us. It's an interesting story, um, and so we're going to do that. All right. So let's go ahead and start at this beginning part. You don't need your books yet. You don't need your books yet because, whoops, 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 because we're going to play a game, and in this game, you have to do some guessing. Now, the game we're going to be playing today is boys versus girls. And it's the battleship game. Do you remember this game? In this game, the girls are trying to find the balls that are on the boy's side. So even though it shows the boy here on the left, the girls will pick numbers on the left. They want to find the balls underneath the number. And the boys are trying to find the balls underneath the girl's number. There's actually five balls on each side, but we'll only probably play to finding three. Whoever can find three first wins. All right. So here's how our game's going to start today. I am going to put an Indonesian word on the screen. You cannot look at your textbooks right now. Do not look at your textbooks. Okay. Do not look at your textbooks. Do not look at your workbook. Right now, you're just going to be guessing. If you think you know the answer, go ahead and write the answer in the chat. You cannot say the answer because that means the other team will know. For every word, a boy and a girl can get a chance to pick a number in our game. All right, so let's try this first one right here. Does anybody know the English word for campagne? Campania. In the chat, write it in the chat to me. Click on Mr. Jimmy. All right. Levi already got it for the boys on that one. Good. Very good. Oh, and it looks like Michelle already got it for the girls. So let me make my note so I don't miss it later. So Levi and Michelle said campaign. Campaign. That's true. If you play video games at all using English, a lot of times they will call them campaigns. All right. Okay. Very good. Let's try this next one. Comite. Comite. What's this in English? Good try. That's close, but not quite right. All right, meta, that is correct. Minus one letter, but it's close enough. So, so far, only meta has gotten it correct. So, if you've written something else, you can try again. Go ahead and try again if you're not sure. Ah, okay. All right, good. So, Clarence was able to get that one. Very good. So, comite in english is committee committee it's very similar very similar i'll show you the spelling in a minute okay all right so clarence and levi have already answered for the boys so that means the other boys need to be ready the other boys need to be ready and then meta and michelle so far for the girls okay how about this one benua benua What's this word in English? Benua. All right, Stefan. That's right. Stefan got it for the boys. Ah, Nima. Very good. And Nima got it for the girls. So it is continent. Continent. All right. Okay, we're going to stop for a second here and jump back to our game. Mm. Share screen. Oh, move out of the way. Oh, okay. Whoops. Move, move, move. Share screen. I want to go right here. Oh. All right. so let's get some points uh, let's get some numbers on the board remember boys you are picking from the right side you're trying to find the balls on the girls side and girls you're picking from the left side trying to find the balls from the boys okay so nima and clarence please give me a number nima and clarence nima wants number nine okay Nima wants, okay, and Clarence wants number 10. All right, not yet. Good try. Let's see here. Michelle and Levi, please give me a number. Michelle and Levi. Levi says number seven. Nope, good try. Michelle, what number do you want? Number 12. All right, the girls have found one. The girls have found one. They just need two more to win. Two more to win. Okay, and then Meta and Stefan. Meta and seven. So Meta wants number three. Woo! The girls have two, and Stefan wants number 15. Okay, so the girls have a big lead right now. The girls have a really, really big lead. All right, but that's okay with this kind of game. You don't know what will happen. So let's jump back. Oh, it got rid of my little PowerPoint that I already had. So I'm going to, have to do it this way again. All right, here we go. So we've already done campaign, committee, and continent. So here's the next word I need a new boy and a new girl. Everyone can answer. But I'm looking for people who have not answered yet or not picked a number yet. Okay. Ooh, Democratis. Democratis. All right. Good, Nima. Good. All right, Hannah. Very good, Hannah. Hanna got it for the girls. All right. So. I see the same three boys. I need another boy. Let's see here. I know Ben went to the restroom really quick. Gabriel, do you know? How about you, Wilson? Jefo? Do any of you think you know this word in English? Democratis? What do you think? Help the boys team. Help the boys team. What do you think, Wilson? What do you think, Gabriel? What do you think, Jefo? Tell me in the chat. Click on my name. Click on my name. Any ideas? The boys who wrote it are correct. All right. So it is democratic. 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 Very similar, right? So far, three of these words have been very similar. Isn't that kind of nice? How about this next one? Alami. Alami. Good, good. Yep, yep. Good, Clara. Clara, you got that one for the girls. Come on, boys. Remember Wilson, Jeffo. Wilson, Jeffo. And uh, Gabriel, harus jawab untuk menerima nilai partisipasi, yeah? Okay, thank you, Gabriel. You gave an answer. I see that. Thank you. All right, very good. So it is natural. Natural. You're right. How about this last one? Oh, this one's really hard. No, it's not. No, it's not. What do you think this one is? What do you think this one is? Good. Oh yes, very good. Yep, yep. All right, Alicia, I saw you there. Alicia, you got that one for the girls. All right, Wilson, JFO, what do you think for nutrici? Nutrici. Oh, Ben got it. Ben got it. Yep, so it is nutrition. Nutrition. All right, so you can open up your books to page 259. 259. These words are on 259. Write the English word and then the Indonesian word. That way, it will help you remember. Writing is a very good way to remember. If you just take a photo, it's not the same. You remember better when you write things down. And as you're writing it, say it. Campaign, <laughs> committee, continent. It actually helps your mind remember when you write it, you look at it, and you say it. All right. Okay. So these are our new words for today. These are our new words for today. All right. So let's go ahead and let these people who just answered. Get uh get their, their, get their chance to find the balls. So we're gonna go to, uh let's see here. I'd like to hear from Alicia. Alicia, pick a number for the left, and Ben, pick a number for the right. Alicia, a number for the left. Ben, a number for the right. So Alicia wants fourteen. If she gets this, the girls already win. Do you think she's got it, boys? the boys are still alive ben what number do you want number six i think he was waiting to see okay the boys haven't found it yet okay let's go to uh, gabriel and hannah gabriel and hannah pick a number please gabriel on the right hannah on the left what number do you want gabriel wants number three okay the boys got one good boys got one and number six okay it's not over yet it's not over okay so that means it's now going to be uh, i'm going to go with meta although i think meta might not be back yet meta uh, I'm back, mister. oh you're back okay good meta and i'm going to go with stefan meta and stefan Or did you already pick one, Meta? Um, yes, I already picked one. Oh, okay. It then I meant Clara. I wrote, I wrote, I wrote down the wrong one. Clara. Clara and Stefan. Clara wants number 11. Okay, and Stefan wants number nine. All right. Okay. Well, we have not found it yet. We have not found it yet. So guess what? We're gonna do the workbook now.

All right, number one, the process of getting the right food for good health and growth. Tamira, what do you think the answer to that one is? The process of getting, yeah, all right, very good. So Tamira said nutrition, nutrition. Very good, very good. Difa, did you have a question? Oh, no, I was just trying to get a chance to answer one oh, of the questions. You will, I'll call you next. Okay, I'm gonna call a boy and then I, I'll call you. All right, all right, so here we go. Next one one of the main areas of land on the Earth, one of the bit like the big things on Earth, the Earth, the land. Uh, let's see here, Jaifo, what do you think number two is? Jaifo, what do you think number two is? Ini uh, Suradua kali saya panggil kamu Javo tanpa jawaban. Eh, naturalizer. Number two natural. Not natural try again Choba All right well that's a good try JFO that's a good try. Make sure you have your workbook ready to write down the correct answers. Okay, Difa, what do you think? Um, the second question? That's right. Continent? It is continent, Benua, right? Continent, very good. Continent, all right. And then now I would like to ask Wilson, number three, coming from nature, not made by people coming from nature what do you think wilson uh, yeah, number three uh, um, not, not run, sir. that's right that's right so make sure you're writing it in your book now okay make sure tulis sekarang java yang benar the screen. Very good Wilson. It is natural, natural. So in Indonesian you say natural. In English it's natural. Oh, natural, natural. okay? All right, Jennifer, number four, a group of people chosen to do a particular job or make decisions. Good. Jennifer said that one is committee. that is correct. It is committee. Very good. I'm actually on a committee. I am on the missions committee at my church. All right. Number five a system in which everyone has the same right to vote and speak. What do you think, Jemima? That's right. Democratic. Very good. All right. I think everyone has now answered a question. Let me double check. Yep. Yeah. That was it because Toby's not here today. I, at least I haven't seen him yet. All right, so let's do six, seven, eight, nine, and 10. Number six in the chat, number six, we had five steps in our blank to elect Lee. one person has answered is this one hard mm. let's come back to this one this one's hard so let's go to number seven kita balik okay Kitabalik. Uh, balik vegetables are a good source of blank to help you stay healthy ah this one's easier vegetables are a good source of blank to help you stay healthy yeah Let's keep going. So far, I've got four people, five people, and all of them are correct. Good. Six people, all of them are correct. Seven people, all of them are correct. Eight. Very good. Very good. Yes. So vegetables are a good source of nutrition. Nutrition, right? Nutrici, nutrition. Okay. Number eight. Wool is a blank fiber. Not one made by people. Good. That's three people have already given me the right answer. One, two, three, four, five people, six people, seven people. Boy, excellent. Eight people. Eight people have said, Mr. It is natural. Not natural, but natural, Mr. Jimmy. It's natural, Mr. Jimmy. Okay, you're right. It is natural. It is natural. Very good. Number nine, in a blank government, the rule is one vote, one person. In a blank government, the rule is one vote, one person. Very good. All right. So far, I have gotten one, two, three, four, five, six, seven correct answers. Very good. So, yes, you are correct. In a democratic, democratic, right? It's like democracy, democratic. Democratic. Not democratic, but democratic. Okay. Number 10, Asia is the largest blank, and Australia is the smallest one. All right. That's three already. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Nine. Ten. 10, 10 correct answers. Woohoo, you guys hit 10, 11. Oh my goodness. That's amazing. That's over 50% of the class. Well done. I just got two more. 13. You guys are amazing. What can I say? But you guys already know that. You're like, ah, okay, la Mr. Jimmy, okay. So number six. This one's kind of hard. Is it campaign? or is it committee is it campaign or is it committee now here's the truth is technically it could be both technically it could be uh in it could be both but a campaign is what they use uh, is a word that they use when voting for people so like when when we had our election we had donald trump and joe biden they both had campaigns to become president. So if we're talking about election, the word elect, we want to use the word campaign, okay? Both could work but campaign is the better word. All right. So here's what I'd like you to do. I'd like you Hold on, let me close this really quick. Did you write them all down? Hans, Monya, Uratulis Jabang yang Benar Karna Sebentar lagi saya minta lihat bukumu di kamera. Oke? Okay. Jadi, siap. Kalau belum tulis, tulis cepat. Karena saya mau cek dan kamu di kamera, oke? Okay. Saya memberi 30 detik. Jadi, semua orang yang ada ada jawaban dan saya bisa lihat ya. All right. So please turn on your cameras and show me your workbook. Show me that you have answered them. Thank you, Tamira. I see yours. After I say your name, you can put it down. Thank you, Nima. Thank you, Clara. Thank you, Michelle. Thank you, Levi. Thank you, Meta. Okay. Uh, let I know Hannah's almost there. A little higher, Hannah. A little higher. Uh oh I lost it. Your head disappeared too. Okay, there we go. Uh, Stefan, thank you. All right, very good, Stefan. Thank you, Clarence. Very good. Okay, Gabriel, Alicia, Wilson, Jefo, Jennifer. Saya ingin lihat bukumu. Tolong. Mister, I'm not finished yet. Okay, when you're finished, show me in your camera. Okay, Jennifer, I just saw it. Thank you. You're good to go, Jennifer. Gabriel, Alicia j4 all right show me your book Gabriel let me see it okay Hannah thank you I see it now Gabriel workbook mu mu okay dibawa juga like, lagi. Ah, yang di bawah belum jawab harus jawab Gabriel Saratus so, percent tidak bisa lima Pulu percent. Diva, uh, Diva did you do, do the bottom yet? Good, good Diva, thank you. Alright, so Gabriel, I want to see all of them. I want to see all. Okay, Wilson, jadi Wilson ketika selesai tolong tulis saya di chat jadi saya bisa lihat. Okay, saya mau lihat. Ingat, kelas, kalau kamu rajin untuk ikut pelajaran di screen, semua jawaban di screen. Kamu cuma perlu tulis jawaban, ya. Jadi ayo, harus rajin untuk uh, untuk tulis yang saya tulis di screen. Dan kalau kamu ikut pasti menerima 100% untuk tugas itu, ya. Oke, okay. all right. Oh, we need to finish our game, don't we? Nah, you guys don't care. You don't care. We'll just move on. No, no, do, I think you do want to play. You want to see who wins, right? The girls like, mister <laughs> Oh, JFO, thank you. Let me see the bottom, JFO. Excellent. Thank you, JFO. Thank you. All right. Here we go. Here we go. Uh, I would like to have Difa give me a number for the girls. And I would like Wilson to give me a number for the boys. Difa, a number on the left. Wilson, a number on the right. Um 11. Oh, on the left, Difa. On the left. Oh. Um 10. 10. Difa wants number 10. <gasps> the girls have won. The girls have won. Congratulations, girls. Wilson, I still want that number to see if it was 3 1 or 3 2. Number 11. All right. Let's see if the boys at least get two. They did. They did. All right. Well, well done, everyone. We have finished that game. What we're going to do now is look at page 261. 261, the reading strategy called Follow Steps in a Process. This is very very easy. Okay. Very easy. What do you do when you want to count something? What do you use first? What number? When you want to count something, what number do you use first? <laughs> this is a silly question. One, yeah. Yeah, that's right. You use one. What do you use after one? Two. <laughs> okay. Okay. Now, a really hard question. What do you use after two? Three. <laughs> Amazing, right? <laughs> so, following a process is like counting one, two, Three. Okay, Wilson, go ahead and turn on your camera, and I'm going to look at it uh, now. All right, go ahead and show it to me. And the bottom part, too. All right, thank you. Thank you, Wilson. All right, so. This is an easy topic because following the pro steps in a process is like one, two, three, four. Okay. So on page 261, it says Learning how to follow steps in a process will help you read and in understand instructions. The steps are usually arranged in chronological order. That means from what happened first until what happened last. The author often numbers the steps to make them easier to follow. When you read instruction, follow these steps. Look for numbers one, two, three, four. Look for time order words such as first, second, third, then next, last. Last is always last. First is always first. Okay, read the steps from first to last. Restate the steps to make that sure that you can follow them in the correct order. I think that's easy. Yes? Easy? All right. So let's not spend a lot of time on that. Let's answer these three questions. Workbook 140. Jadi siap saya minta lihat lagi di jawaban ini. Okay? Jadi jangan lupa tulis ketika kita tulis di all right. So the first thing we need to do is read this paragraph. Does anybody want to read this paragraph for me? Would someone read it for me? Meta was first. Meta, go ahead and read the uh, the paragraph about bread. Okay. Making bread isn't easy, but you can do it if you follow the recipe. First, you mix the yeast with sugar and warm water. And let it sit for a little while. Then you mix dry ingredients. After that, you mix the wet ingredients. Then you mix them together. Next, put the lump of dough on a surface covered with flour and knead it with your hands for 10 minutes. Put the dough in a bowl and let it rise for about an hour. Punch it down, then make it into loaves. Let it rise again, then bake it. All right. Thank you very much. So, what is the first step in making bread? You can either raise your hand or write it in the chat. You can either raise your hand or write it in the chat. Okay, Clarence, what is the first step? Mix the yeast with sugar and warm water and let it sit for a little while. All right. So, let's write that in our books let's write that in their books so you mix the yeast with sugar and warm water and let it sit for a while okay now, how did Clarence know? And you can either answer in the chat or raise your hand. How did Clarence know that that was the first step? How did Clarence know? Yeah, good answer. Good. How did Clarence know that was the first? Good, Clara. Good. Yeah, there was a word, right? When we see this word, we know it's first. <laughs> Easy, right? Okay. Number two, what is the last step before putting the bread in the oven? What is the last step before putting the bread in the oven? Good, that's right. Who else thinks they know? What do we? What is the last step before putting the bread in the oven? Anyone else know? Only one person. Tahap terakhir sebelum. Roti masukka oven. Ah, there we go. Thank you, Levi. And you're right, Tamira. Yeah, we need to let it rise again. Let it rise again. So remember, dough has yeast, and yeast is alive. It grows. So when you let it sit, it'll get bigger. So let it rise. Let it rise again. Ooh, I messed up let me fix that not letter letter rise let it rise again all right very good number three what are some of the words in the passage this pa the passage means this paragraph that show a new step will follow oh so they're asking for the hint words what are the hint words in this paragraph, can you find them? I already gave one of them. One of them is first. And in fact, Michelle had one already. She had next. Good. All right. Then, after that. Very good. So we have then, and we have after that. Are there any more? Nope. That's it. So let's write these four or technically five words. Into the answers. So we have first, we have then, we have after that, and we have next. All right. All right. Easy, right? This is super easy. I think this is uh makes it for an easy day when we have easy ones like this. So I'm gonna turn this off in a second. Make sure you've already written down Jangan Lupa tulismonia. Jawaban yang benar di dalam bukumu dan sebentar lagi saya mau lihat di, di screen-mu, okay? So I'm going to turn this off in 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, screen off. Please show me your books. All right, Tamira, thank you. I see that. All right Nima I can see that thank you Ben go a little higher please a little bit higher Okay thank you Ben got it thank you Meta I got it All right Clara thank you I got I got disconnect before Which one are you asking about Michelle number 3 So it's the words that you wrote down like first next then after that Okay. All right, Levi, thank you. Hannah, thank you. Gabriel, thank you. All right. Thank you, Wilson. Thank you, Clarence. Stefan, I see your thumb. There we go. Thank you, Stefan. You're good to go. All right. Good, Levi. Thank you. Thank you, DeFA. I see that. JFO and Alicia Sayablumliat. JFO, and Alicia Sayablumliat. Tolong JFO, Tolong Alicia. All right. I... Oh, a little higher, Alicia. All right. Thank you, Alicia. JFO, I need to see yours, JFO. Oh, Michelle, thank you. I see that. JFO, are you there? All right. Well, you guys did amazing. You guys are doing so well. We're gonna now do a story, and I'm not going to read it for you today. I'm gonna let you read it. All right. So let me show you this. It's on page 262. Page 262. Um, where is it? There it is. Oh, okay. You're showing me now. Let me let me scroll down to you, JFO Hold on a second. I see it. All right. Thank you, Jfo. All right, page 262, a tree grows in Kenya. This is about a lady in Africa who helped her country go from a desert to a forest. Is that pretty cool? Now, there are some hard words in here. So try your best. I'm just going to give you 10 minutes to read this story. Salaka <speaking> mulai, <in> dari dua dua, sampai dua anam lima kalau sampai 200 itu sudah oke. Coba andam sampai 64. If you have time, read 265 and then we're going to answer these five questions. Okay? So you have 10 minutes to read the story. You may begin now. Kamu punya 10 menit sebelum kita jawab di 200 di workbook. Jadi mulai baca dulu di dua sampai lima. Be done, but we're going to try to do this together. Okay. I need at least five right answers for every question. All right. So I want at least five people to give me the answer for every question. Let's try. Wangari Madai won the Nobel Prize for A, working towards peace, B, art and music, or C, being an excellent student. All right, I've got two correct answers. I'm looking for three more. Got three correct answers. I need two more. Got four and I've got five. You're correct. Working towards peace because it's the Nobel Peace Prize. Yes, so it's working towards peace A. All right. Madai started an organization called A Kenyan Women. B, the green belt movement, or C, a single step. Okay, I've got one right answer. I've got two right answers. I've got three right answers. Got four right answers. Need one more right answer. Is it a Kenyan woman, b the Green Belt Movement, or c a single step? Who thinks they know? Need one more right answer. Ayo class, siapa? It is not Kenyan women. So if you put Kenyan women, try again. There we go. It is the Green Belt Movement, the Green Belt Movement, because it was about planting trees, right? It was about planting trees, making it green because of trees. All right, number three. Some people in Kenya didn't lock, like Madai's ideas because she, a, always worked alone, b, didn't finish school, or c, changed the way things were done. Okay, I got one. One right answer. Nima got it right. Who else will get it right? You're like, I haven't read this part yet, mister. It's all right. Just try your best. Yeah, Wilson. Very good. That's two. That's three. Good, Clara. Good, Difa. That's four. Need one more. One, two, three, four. I need one more. Who will give me the correct answer? Who thinks they know? A, B, or C? Need one more person. What do you think? Ah, good. That's right. That's right. It is C, change the way things are done. She didn't follow the rules all the time. Okay. Number four Madai's main goal is to give people A, lots of money, B, awards, or C, a better life. Three, four correct answers. I just need one more. Yep, that's right. She wanted people to have a better life. Good, very good. Number five, the first step in planting a tree is to a choo choose a good place, b put the tree in the hole, or c water your tree. Yeah, okay, that's three, four, five. Yep, you're all right. This one was easy, right? Um, you need a place first. <laughs> that's right. Choose a good. Place, very good. You do not need to show me this one. I hope you circled the answers A, B, C, C, A. All right, but we are not going to show it. You don't have to show it to me. That's okay for this one. So very good. So we have about five minutes left. In every class, I always have this thought for us, right? Something to think about. So this this story was about growing trees, growing trees, and it made me think about this question. Oops, let me clear the screen. What causes a tree to grow? What causes a tree to grow? Nutrition. Trees need nutrition too. So we make sure it's in good soil, right? It's in the ground in a good spot. We make sure that it has lots of. Water, right? It needs water. We want to make sure that it's protected, that the tree is growing straight up. So we need to make sure that the tree has good nutrition. Kind of like us, when we eat, we need good nutrition to help us grow. So here's the next question What causes a person to grow spiritually? How do you grow spiritually? Any ideas? What do you think, Diva? Um, the people around us and learning from our mistakes. Okay, good. So it's about some of the people we have around us learning from our mistakes. Those are good answers. Can other people think of other ideas? What can help? You? Okay, putting yourself in a good environment. Yeah, that's good any other ideas yeah diva um, self uh, reflect and um, how do i say this um, knowing more about yourself and okay so you learning about yourself and and having good self-reflection yeah that can be helpful so did you know the bible actually talks about growing as like a tree Look at this. This is talking about the people first. Blessed is the man or woman who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand on the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers. So, this is saying you are blessed when you do not hang out with people who are doing bad things. That's part of your environment that's part of who you spend time with if you spend time with people who do bad things you're probably going to start doing bad things too is that true hang out with the wrong people you start doing what they're doing okay but then it says but but his or her delight is in the law in the lord's law on his law he meditates day and night so, this is talking about not only do we, we don't want to hang out with the wrong people, but we also want to learn what God says. And that's the Bible. So, when we know God's word, it helps us grow because we know what is right. And they say they medit meditate on it day and night. That means we have God's word in us throughout our whole day. So, here's the interesting part. He will be like a tree planted by the streams of water that produces its fruit in its season, whose leaf also does not wither, whatever he does shall prosper. When we have God's word in our lives, it's like we are a tree planted by water which means we are growing and growing and getting nutrition 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 and we're going to bear fruit if we want to grow spiritually we need to be close to god we need god's word to be in our hearts and in our minds and we need to say no to people that to being with people that ask us to do bad things we want to be with people who love god follow god want to know god and be in his word so that they can grow and bear much fruit all right well we are done for today you you guys were amazing today like uh, like this was just an awesome class your participation was luarbiasa okay so thank you for your awesome awesome work today let's go ahead and do our greetings and we will end class Greetings. thank you. thank god bless you. god bless all of you too. i hope you do well on ptes. bye-bye. see you next week. <laughs> Jemima izin karena ada kendala di device. Baik, Gabriel. Baik, terima kasih. Uh, baik, anak-anak seperti biasa ada Ben. Terima kasih, Stefan. Anak-anak uh, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini kita buka dengan doa ya agar pembelajaran kita hari ini berlangsung dengan lancar dan anak-anak juga bisa memahami setiap materi nanti yang akan disampaikan. Baik untuk itu Oh, Miss minta tolong kepada Jennifer. Halo Jen. Iya Miss. Jennifer minta tolong pimpin doa, nak ya. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai pelajaran bahasa Bali. Berkati kami supaya mengerti apa yang Miss Caya ajak ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih Jennifer. Berikutnya Miss mengecek kehadiran anak-anak. silahkan -anak. Silakan nama yang Miss panggil memberikan respon. Baik. Deh, gus. dulu Kak. Wow. Kak Sian. Kak Sian. Baik, uh, Alicia, Aurelia Bagaimana, Miss, yang hadir Ayu, Amira, Nima Miss, yang hadir Benjamin Bagaimana, Miss, yang hadir Clara, Anastasia Bagaimana, Miss, yang hadir Clarence Tamadi. You, Miss. You, Miss. You, dear you, Miss. yang hadir. Cornelia Rana. Dear yang hadir. Dewa Kadek Tobias. Sepertinya tidak ada tergabung Tobias ya. Uh, Miss, Tobinya izin pulang dari Cina Lajar ke pasar. Oke, okay. baik. Terima yeah. kasih. Divania Cristabel. Gabriel Demis yang hadir. Hana Putri. Demis yang hadir. Michelle. Demis yang hadir. Jacob. Wilson. Oh, yang hadir. Gemima. Yang hadir. Jennifer. Gemis yang hadir. Jevo. Gemis yang hadir. Levi. Yang hadir. Ayumeta. Gemis yang hadir. Stefan. Gemis yang hadir. Ya, baik. Terima kasih, anak-anak, ya, yang sudah memberikan respon. E, pertemuan terakhir minggu lalu, kita membahas kisi-kisi. Ya, membahas kisi-kisi, kemudian, Miss, ada sudah membahas materi baru setelah kisi-kisi itu. Anak-anak, tidak ya, kita full membahas kisi-kisi. Ya, pertemuan minggu lalu, ya, baik. Jadi, hari ini, anak-anak sudah mulai jadwal untuk pelaksanaan PTS ya silakan nanti rajin-rajin dibuka LMS-nya ya untuk mengerjakan satu persatu masing-masing dari setiap mata pelajaran silakan dicicil pengerjaannya ya jadi satu hari satu itu kurang lebih ada 11 mata pelajaran dengan kurun waktu dua minggu supaya nanti tidak numpuk dan tidak ada yang sampai terlewatkan, terlupakan. Gitu ya. Untuk bahasa Bali sudah miss up soalnya, silakan dikerjakan dengan baik, dengan maksimal, supaya nanti hasilnya juga memuaskan. Ya anak-anak ya. <tuh> baik, untuk pertemuan hari ini kita membahas materi baru ya. Kita membahas materi baru, mohon ditunggu sebentar, Miss akan share dulu di screen. Ngeh. Sampurna lete mohon maaf menunggu agak lama. Eh. Jadi Niki, untuk materi yang baru itu kita membahas masih membahas tentang cerita berbahasa Bali utawi sastra e, bahasa Bali. Ngeh. E, di LMS itu sudah miss upload, sudah miss upload materinya miss upload di topik Prosa Bali Purwo. Yeah. Jadi materinya untuk Satwa Iubuh ini Miss upload di topik Prosa Bali Purwo. Yeah. Judul filenya Satwa Iubuh. Jadi silakan anak-anak sembari menyimak penjelasan dari Miss pembahasan ini silakan anak-anak sembari membuka LMS untuk memudahkan membaca wacananya ya ini di screen juga sudah Miss tampilkan Oke jadi di sini sekarang kita akan membahas tentang satu ibu Oke tuturan satu ibu kami tegas Oke jadi sejaba wenten satu tantri wenten akeh pisan satu utawi dongeng Bali ke silih tunggilnya nih, satu ibu, ringsor unik, baik jadi anak-anak, ya, jadi selain cerita tantri. Selain cerita tantri, jadi dalam bahasa Bali itu ada banyak sekali jenis cerita yang baik. Itu berupa cerita legenda, asal-usul terjadinya suatu tempat, kemudian cerita yang berkaitan dengan cerita kepahlawanan, dan juga cerita yang ber, berupa dongeng. Nah, jadi... Salah satunya sekarang yang akan kita bahas ini adalah satwa iubuh. Jadi satwa iubuh ini dia lebih ke cerita dalam bentuk dongeng, tetapi mengandung makna nilai moral yang sangat dalam, ya, yang bisa kita teladani, yang bisa kita patuhi, ikuti dalam kehidupan sehari-hari. Um, kita mulai dari judul nih iubuh. Jadi, ibu kemudian di sini dari. Latar ininya ya dari ilustrasi fotonya ini seorang anak muda, anak muda laki-laki. Jadi mungkin anak-anak sudah ada sedikit bayangan kira-kira satu ibu cerita ibu ini membahas tentang apa. Jadi dari judulnya ibu ini diambil dari nama tokoh utama. ya nama tokoh utama jadi nama tokohnya itu ibu. Jadi dalam di Bali ya dalam bahasa Bali jika ada seorang anak itu yang tidak memiliki orang tua baik itu ayah ataupun ibu ya anak yatim piatu kemudian dia dirawat oleh kakek atau neneknya atau anggota keluarganya yang lain itu di Bali itu dikenal dengan istilah anak tersebut anak ubuh Kenten. Gitu. Yeah, anak ubu jadi dia tidak memiliki orang tua baik itu eh, ayah ataupun ibu dan dia dirawat oleh salah satu anggota keluarga baik itu kakeknya neneknya Om um, tante atau siapa itu istilahnya jadi anak itu dia dipanggil dengan sebutan Ibu Oke, yeah. baik sekarang coba kita bahas isi ceritanya seperti apa ya yeah, isi ceritanya seperti apa silakan nanti anak-anak sembari mendengarkan penjelasan dari Miss ya yeah. silakan anak-anak sambil mencatat nanti akan langsung Miss uh, terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya anak-anak benar-benar memahami isi ceritanya ya yeah. baik uh, ibu Miss minta dari anak-anak untuk membacakan per paragraf ya sambil melatih kelancaran e, berbahasa Bali. Baik, coba Levi. Halo Levi, silakan Levi baca yang paragraf pertama, Nak. Baik, Miss. Wantan reke katuturan satu de i ubo. kita uning anak Ubu G, Ring bahasa Indonesia. Yatim piatu. Anaknya sane nenten maduwe. Aji. U -u. Biang. Nentan, maderbe. Meme. Pape. Kari alit i ubuh ketinggal padam untuk meme miwah bapanya ne punika sane mahawinan kawasanin i ubuh. Ya, baik. Terima kasih, Levi. Levi membaca dari screen atau sudah membuka LMS, Ma? eh dari screen, Miss. Dari screen, ya. Terlihat jelas, ya? Yanis. Ya, baik. Terima kasih, Levi. Baik, kita bahasnya ibu. Wenten reke katuturan satu. Jadi, ada ya ada sebuah cerita. Gitu. Sane Mamurde ibu yang berjudul Mamurde nih kejudul judul ya Sane Mamurde ibu yang berjudul ibu Sirening anak ubuh siapa yang tahu anak ubuh tinggi iya dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan yatim piatu seperti yang sudah Miss jelaskan tadi anaknya sani nenten medue aji utawi biang jadi anak yang tidak mempunyai ayah atau ibu aji biang nikah bahasa Bali alus Yeh, bahasa Bali alus. Nenten mother B meme bape tidak mempunyai bapak tidak mempunyai ibu. Meme bape nika bahasa Bali biasa, bahasa Bali anak. Oke. Jadi di sini diceritakan karyalet Iube katinggal padem antuk meme miwa bapanya. Jadi ketika masih kecil ya, ketika masih kecil iubo ini sudah ditinggal ya, oleh orang tuanya. Jadi orang tuanya katingal padem, ya. Jadi orang tuanya itu meninggal dunia. Enggak ya, katingal padem ditinggal meninggal dunia. Enten. Antuk meme miwah bapaknya. Punika sahe mawinan kawasanin ibu. Jadi karena hal tersebutlah dia disebut atau dia dipanggil dengan sebutan nama ibu. Ya, Baik, paragraf yang kedua, Ben. Halo Ben. Ben bisa dengar suaranya Miss? Oh, Miss. Iya. Ini ya. Boleh saya ngasih pertanyaan, Miss? Kenapa? Oh, Miss ini bukan Ben tapi boleh saya mau nanya Miss. Oh ya ya ya, Divania. Um, paragraf pertama tuh jadi orangnya nanya tahu nggak anak yang nggak punya orang tua itu ya Miss ya. Iya iya iya. Oke okay, Miss, thank you. Ya baik. Baik berikutnya Ben. Ben silakan dibaca yang paragraf dua nak. kami alert di buka Oh, ya mana. Yeah. Baik, Ben, silakan dilanjutkan. Copy name untuk men-nya datanya. Untuk nama golongan kawas tubuh buku. Warning ampun ketinggal. Anto ulama mangan ubuk e, Ubu, capira Anto, jakarane kana, semadorbu, swabine era ulun. Anto makane bubur suka de. I ubu, anya pisan sore makannya bubur. Santo sering incung pul. undang mewah ulun sane bioson. Otje itu dan yeah. Ye, nggih sampun Ben, sudah Ben? Stop dulu kita bahas. Baik, terima kasih. ye yeah. Ricky nggih. Kita lanjut pembahasan tentang paragraf yang kedua. Dua sampun katinggal antuk rerame maka kali ya karena sudah ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya maka gitu, nge rerame maka kali jadi rerame nika orang tua maka kali itu keduanya nge iubo kapiara antuk pekaknya ne ya iubo itu dirawat dibesarkan oleh kakeknya sane mother B swagina ngerah ulam yang mempunyai pekerjaan ya mencari ikan Ngererah ulam mencari ikan untuk makan bubu ring tukade. Jadi mencari ikan itu dengan menggunakan bubu. Jadi bubu itu istilah masih alat tradisional untuk menangkap ikan ya. Bentuknya itu setengah lingkaran terbuat dari ini terbuat dari bambu ya. Jadi nanti itu tinggal dilempar uh, ke ke sungai ya. Jadi nanti ikan-ikan ditunggu beberapa saat, bisa semalaman ditunggu. Nanti uh, akan dia ikan-ikan uh, itu akan masuk dia ke dalam bubu tersebut enten ya. Jadi seperti jaring kalau sudah yang modernnya sekarang kan dia jaring. Kalau dulu yang masih sederhana nih ke di Bali nih ke kawastanin bubu ring tukade. Jadi di sungai-sungai dia mencari ikan ya. Iuboh oneng pisang sarang mak Jadi iuboh itu oneng pisang. Oneng pisang itu senang sekali jika dia diajak untuk mencari ikan dengan menggunakan bubu tersebut. Sangkutan sering ipun boleh udang, miwah ulang, sanetiosan. Karena apa? Dia suka diajak mencari ikan menggunakan bubu karena sekali mencari ikan kalau sudah menggunakan dugu itu banyak biasanya dia mendapatkan e, ikan berbagai jenis ikan ada udang dan jenis ikan yang lainnya kenten Kak cerita Yubo sampun mayuse tiga belas warse. Jadi sekarang diceritakan Yubo tersebut sudah berusia 13 tahun. bagaimana cerita selanjutnya? Silakan Meta. Hmm. Oke, Meta silahkan dilanjutkan di Tunggu sebentar Kacita, Baik Kacita iubuh sampun wala walafarsa Ipun sampun cagar nyarangin pekaknya nih makannya bubu Talar mulat bubu Sajabah punika sarahine ipun kan kajahin Mas Bali yening sampun rau saking sekolahan. Ipung ke up, tiang, pisan mangde presida dados putra saputra. Pinaka gen generasi sane saya cekang budaya Bali ini. Ye, baik. Terima kasih Meta. Di stop dulu sampai di situ. Kita bahas ye. Kak cerita iubuh sampun mayuse tiga welas warsel. Jadi ya diceritakan di situ si Iubo sudah berusia 13 tahun. Ipun sampun cager nyarengin pekaknya nih makanan bubu. Jadi si Iubo itu sudah telaten ya, ya sudah telaten sudah bisa dengan sendiri ya membantu kakeknya untuk makna bubu. Makna bubu itu memasang bubu ya, memasang perangkap ikan yang yang disebut bubu dalam bahasa Bali. Taler ngulat bubu dan juga membuat bubu tersebut mulat ya. Jadi ngulat nikem, merakit bubu. nikem. Sejabe punika serahina ipun kajahin masastra Bali yening sampun rai, rauh saking sekolahan ya selain tugasnya untuk mencari ikan makno bubu jadi sehari-hari ya si Ubo ini juga diajarkan oleh kakeknya masastra Bali belajar tentang bahasa Bali ketika si Uboh ini sudah datang dari sekolah. Ipun keabti yang pisang, Mangda Preside Dados Putra Suputra. Jadi si Uboh ini sangat diharapkan sekali ya supaya bisa menjadi anak yang Suputra, anak yang baik taat kepada orang tua, taat kepada kakeknya, ya dan takut kepada Tuhan, putra suputre, istilahnya, ya. Pina ke generasi saneseyage ngerajegang budaya Bali ini, ya sebagai generasi yang akan melestarikan budaya Bali. Ya, tuh. Baik, yang berikutnya silakan dibaca Clarence. Halo Clarence, silakan dilanjutkan. Yang benjangannya itu ya? Belum, di atasnya. Oh ya, semengan. Mm. Ya. seraui Semengan serau ipun saking ngangkit bubu, pejalani enduk, muanyane kembang lem-lem, eh lem-lem. -lem. Eh lem, -lem. Yeah. Eh, lem, -lem aja saham lem, lem yang betul lem lem itu be. kan ada masanya yeah. mas Ye. ya. Masa jenis melengok ipun nega ring jinenge bubune kn keentungan ring natahe piantuk daging yane sami ical baik terima kasih Clarence Oke, kita lanjut pembahasannya, Ge. Semengan ya pagi hari serau ipun saking ngangkit bubu ya sedatangnya si ubuh ini dari mengangkat bubunya merangkap eh, mengangkat perangkap ikan tersebut ya jadi seperti yang disampaikan tadi eh, untuk mencari ikan dengan bubu itu biasanya bubu itu dilepas di di sungai itu tengah malam. Ya, tengah malam dibiarkan seperti itu, kemudian pagi-pagi sekali, pagi-pagi buta itu diangkat. Itu ya sistemnya. Baik. Serawi pun saking angket bubu, jadi sedatangnya si ubuh dari mengangkat bubunya tersebut, pejalani enduk. Ya, jadi dia berjalan dengan lemah, letih, lesu. Enduk. Yeah, muannya kembang lem lem, mukanya itu pucat pasi, sahe mas jenis dan juga raut mukanya itu sedih, ya melengok ipun nega ringjinengi. Jadi dia duduk bengong di uh, jineng. Jineng itu tempat tradisional di Bali, ya uh, sejenis balai adat kentan ya rengjinang bubune kaentungang ring natahe jadi bubunya tersebut dia buang eh, di halaman rumahnya riantuk nyane sami ical mengapa dibuang karena semua ya ikan-ikan tangkapannya itu ical ical nikel hilang kentan ya mengapa bisa hilang apa yang terjadi dengan ibu nah coba dilanjut Jennifer. Ya, Miss. Ya, Jennifer silakan dilanjutkan, benjangan Benjangane malih ipun nengen bubu kade sahat natat wadik mangan. Bubune kakenang kenang ringgenahe becik iubuh ngintip saking abiyangi saha nganggar madi mangan rikala tengah wengi wentem kocap to tonya metu saking tibuane ngangkit bubune sami daging bubune kaketogang togang ud udange kateda matah-matah Ya, baik. Terima kasih, Jennifer. Kita lanjut, ya. Jadi, benjangane keesokan harinya, ya, malih ipun negan bubu ketukade sahe natan madik mangan. Ya, jadi, lagi si uboh ini eh negan bubu. Ya, e, negan itu menaruhnya memikulnya di bahu bubu tersebut dibawa di bahunya untuk pergi ke sungai ke tukade sahe natan mangan dan juga dia membawa e, pisau sejenis parang ya madik ke sejenis parang tajam. enten sambil dibawa di e, tangannya natan gitu dibawa di tangannya dengan bergelayungan enten Bubune kakenang ring genahe becik. Jadi bubunya tersebut alat untuk perangkap ikannya itu sudah dia taruh di tempat yang sangat bagus ya, tempatnya yang sudah bagus, yang aman, yang rapi. becik. Ibu ngintip saking abimu. Jadi kemudian iubuh ini dia mengintip ya dari tebing ya jadi istilahnya sungai nika kan eh, terbayang ya sungai-sungai di Bali itu jadi dia sungainya itu di bawah dalam sekali nanti di, di pinggir-pinggirnya itu tebing-tebing pohon-pohon Gitu ya jadi eh, bubunya itu ditaruh di sungai yang di bawah kemudian dia dari tebing-tebing di samping-samping di semak-semak itu dia mengintip Kenten okay. ya ngintip saking abingnya sahe ngangar madik mangan ya sambil e, membawa madik tersebut e, madik parang tersebut parang yang tajam tersebut gitu dibawa ke atas seperti orang akan menebas itu enten ngangar ya rika letengah wengi wenten kocap tonyo met saking pibuane. Jadi ketika tengah huni, tengah malam, ya. Jadi si ubuh ini menyaksikan ada seekor tonye. Jadi tonye itu dia seperti ikan lele, ya. Tetapi dia bentuknya besar sekali se semanusia semis ini dan ada kumis-kumisnya jadi agak serem ya Jadi diistilahkan di dia tonya. Tonya muncul dari e, lumpur di sungai tersebut. Jadi si tonyo nih dia punya kaki, punya tangan, tetapi bentuk e, mukanya, badannya itu seperti menyerupai ikan lele. Besarnya okay. semanusia. Tonya itu bukan kayak okay. aduh hantu tapi dia bukan hewan uh, ya -se bisa semacam itu jadi ada tidak ada Kenten ya ada tidak ada tetapi orang-orang Bali itu percaya kalau itu ada tapi sebenarnya ya seperti itulah ya jadi kepercayaan masing-masing ada yang percaya itu ada ada yang yang nggak pernah melihat mungkin tidak percaya Kenten ya jadi, tonya kurang lebih bentuknya uh, diilustrasikan seperti itu, jadi serem. Bahkan di giginya itu ada caling-calingnya, ada kumis-kumisnya, kemudian rambut-rambutnya panjang, rambutnya panjang, ya, ada tangan, ada kaki, cuman bentuk mukanya itu seperti ya, itu, dan bentuknya menyerupai ikan lele itu, okay. jadi. Jadi sitonya inilah yang mengangkat bubune, yang mengangkat bubunya si ubuh tersebut. Sami daging bubunya ka, ke ketogang, semua ikan-ikan yang sudah masuk perangkap bubu tersebut dituangkan begitu saja. Udangnya katende, mata-mata khusus udang-udangnya saja yang dimakan mentah-mentah. ya di katedel. Katedel nih kang dimakan, ya. Jadi katedel itu dimakan mentah-mentah gitu. Bagaimana kelanjutannya? Apa yang terjadi? coba dilanjutkan membaca Clara. Halo Clara, silakan nak, dibaca lanjutannya. Magang ipun ngintip itonya. kalau itu jenggot jenggotnya saking ungkur Sangkir saking unggur, kalip kesan limanya, limanya ne, saking kesan limanya ne, itonya jajah tan kadi-kadi, ipun lunas urip ipun kocap mawas i gede urup, umah ne tibuane. tuibuan ne, itonya maang i ubuh jimat. <coughs> bibis bolong aketeng ak aketeng maka maka pasilur angkihane ya baik terima kasih Clara sekarang coba kita bahas nih ya di situ dulu nak ya megang ya megang ipun mintip itonya jadi si uboh itu dia merayap di tebing-tebing itu merayap dia turun Untuk tetap bisa mengintip sitonya tersebut Kalidu jenggotnya saking ungkur kaplik kesan limannya nih Jadi di situ diceritakan sitonya itu ada jenggotnya panjang sekali Jadi jenggotnya itulah yang ditarik Kalidu ditarik saking ungkur dari belakang ya. Kamu kemudian kapli kesan limannya nih. Jadi tangannya itu di di apa ya? Dibawa ke belakang gitu. Kayak mau dibergol itu ya oleh si Ubo itu kapli kesan. Jadi ditangkap dia. Nah, sitonya jejeh tan kadi-kadi. Jadi sitonya itu ternyata dia takut sekali Ya takut dia ipun nunas urip jadi dia itu meminta untuk tetap hidup nunas urip ya meminta untuk tetap hidup ipun kocap mewaste i gede urup jadi sitonya itu mempunyai nama jadi konon katanya ya namanya sitonya tersebut adalah i gede urup Umahnya ring tibuane. Jadi rumahnya si tonye, si gede urup ini di tibuane. Tibu itu uh, di sungai itu ya. Di bawah air mengalir di sungai itu sejenis ada gua dia. Jadi itu istilahnya dalam bahasa Bali itu tibu. Lihat-lihat ya. Itonya mang i, ibu jimat. Pipis bolong aketeng, jadi itonya tersebut yang bernama Igedeuro. Yang bernama Igedeuro tersebut memberikan sebuah jimat, ya, memberikan sebuah jimat kepada siubuh yang berupa pipis bolong aketeng. Tahu ya, pipis bolong yang ya? uang-uang bolong kecil bulat ya seperti uang receh tetapi memang ada lubangnya di dalamnya Ini ke pipis bolong aketeng jumlahnya aketeng maka pasilur angkihani ya sebagai penukar ya penukar nyawanya itu jadi e, istilahnya si Tonyo itu supaya dia tidak dibunuh oleh si Uboh jadi si Tonyo itu memberikan si Ubuh jimat ini aku kasih jimat yang berupa uang bolong ya uang yang berlubang silakan kamu bawa sebagai penjaga ya sebagai penukar tolong jangan bunuh aku itu istilahnya percakapannya ya sitonya dengan si ubung ini ya kemudian yang berikutnya apa yang terjadi ya kita lanjutkan Hana tadi sudah dapat, Hana? Belum ya? Belum, oh, Miss. Tadi yeah. sampai mana, Miss? Wah, tadi agak putus-putus, Miss, di tempat saya. Ya, yeah. uh, paragraf terakhir sekarang. Yang kacerita ini, Miss. Yeah. Kacerita Wenton Sang Prabu Angkara Makarya Suayambare Wenton Bangbang Lingga ring tengah ne kadingin tumba taji sung sungge miwah keres sapasire japraside ngonang ke agung sideng ngecogin bang bange punike ipun sane pacang kadegang yenang nata nengok lingga linggah ide sang prabu Ya, baik. Ya, akan cerita sini. Baik, terima kasih Hana. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang cerita tadi sudah. Ye, ceritanya si Uboh dengan si Tonya tadi sudah sampai di situ. Nah, sekarang di sisi lain ya, di sisi lain sekarang Kacerita cerita Wenten Sang Prabu Angkare mekarya baru. Ya, jadi sekarang diceritakan di tempat tinggalnya si Ubu di desa tempat tinggalnya si Ubu itu pada zaman dulu kan berbentuk kerajaan ya. Ada diceritakan di situ Sang Prabu. Jadi Sang Prabu itu raja ya, raja di e, wilayah Angkara ke mekarya melaksanakan melakukan sebuah sayembara. Ya. Tersebut. ya jadi jadi di situ diceritakan jengah ide anak ke Agung jadi eh, sang raja kan menyaksikan sayembara tersebut menyaksikan jadi beri beliau itu merasa eh, jengah itu termotivasi ya merasa dia eh, kok bisa gitu orang biasa ya masyarakat biasa itu melewati gitu dia eh, si si raja itu tidak percaya itu kok bisa itu jengah dia nah karena saking jengah saking penasarannya dia ya, tiba-tiba si raja tersebut dia oh saya ingin coba juga saya kan punya kekuatan itu ya saya punya kekuatan saya pasti bisa eh, untuk melewatinya juga itu ya tiba-tiba sang raja juga melompati lubang besar tersebut entah karena apa penyebabnya tiba-tiba ya pada saat melompati ya lagi sedikit saja melewati pinggirnya tersebut jadi macje ide tiideing dibeh Bambang ya jadi beliau itu terbentur di pinggir itu di pinggir lubangnya ya di pinggir lubangnya karena terbentur, runtuh mekakeb jatuh terkelungkup seperti itu ya waduk idane keni tusuk keris jadi perutnya terkena e, tusuk keris itu ya. lambung idane keni sungguh ya jadi lambungnya itu kena kayu tajam itu panyingakane keni tusuk taji ini matanya itu terkena jarum yang tajam-tajam itu lina idering Jadi beliau sang raja itu lina. Ya, Lina itu meninggal mati di swayembara yang dia lakukan sendiri. Maka ya jadi sepeninggalnya sang raja tersebut, maka sami banyak Jadi sepakat semua masyarakat di situ untuk mengangkat si ubuh dados nateraku menjadi sang raja menggantikan ngantosen lingge ide sang prabu menggantikan tahtanya sang prabu dan diberi gelar ya, setelah menjadi raja diberi gelar nare nate jaya itu seseorang yang berhasil menang yang berjaya pada saat sayembara. Itu e, maksud gelarnya. Ya, yeah. Ya, yeah, baik itu sekilas tentang cerita Ibu. Nih stop share dulu. Bagaimana anak-anak kira-kira bisa dipahami ya isi ceritanya? Uh, cukup menarik, cukup menarik ya, cukup menarik hanya saja ketika kita kaitkan dengan kehidupan sekarang, memang ada beberapa hal yang rasanya kurang logis, gitu ya, yang rasanya kurang logis. Tetapi pada zaman dulu, kembali lagi pada zaman dulu, percayaan orang-orang zaman dulu itu kan kental sekali ya. Um, ada yang percaya, ada yang tidak. Tetapi cerita tersebut dibuat, kemudian dipublikasikan, kita pelajari, pasti ada makna yang akan disampaikan. Pesan atau nilai moral ya yang disampaikan. Nah, nilai moral tersebutlah yang akan kita bahas. Nih, yes, santukan makin sampun ke Banda, karena waktu yang tersedia ini ternyata sudah lewat ya, lagi tiga menit. Untuk pembahasan nilai moral itu nanti kita bahas dan juga nyawis kita kayaknya kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya anak-anak ya, sepakat? Baik. Sebelum misal kiri pertemuan kita hari ini, apa ada pertanyaan? Tidak? Jelas untuk pembelajaran hari ini? Jelas ya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa. Miss minta tolong kepada Clarence. Halo Clarence, minta tolong pimpin doa penutup. nak silakan. Oke Miss, teman-teman mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan istirahat Tuhan. Berkati kami Tuhan, saat istirahat Tuhan, tidak ada kendala Tuhan. Saat melakukan kegiatan istirahat Tuhan, masjid Tuhan. Dan nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Clarence dan juga anak-anak yang lain yang sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan semuanya menyimak dengan baik, ya, sehingga uh, bisa dipahami. Dan Miss juga mohon maaf ya, tadi beberapa saat ada terjeda, kemudian ada suara-suara uh, di belakang. Mohon maaf sekali, mudah-mudahan tidak mengganggu pembelajaran kita. Nah, baik, terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kan? Lanjutkan. Ya. Oke. Okay. Materi selanjutnya yang Miss Devi akan sampaikan itu adalah menggambar dan memberi nama sudut, gitu ya. Sehingga eh, seharusnya kita menggunakan penggaris busur. Tapi karena kita sedang online. Miss Devi mengambil gambar sebuah busur, dan nanti kita akan coba bersama-sama bagaimana sih kita memberi nama sudut menggambar dan menghitung sebuah sudut. Gitu ya, Miss Devi akan next. Nah, di sini ada Miss Devi buat sebuah sudut. Ya, sudutnya namanya adalah AOB. Ya, di mana sudut AOB ini dengan OB dan OA merupakan sinar garis yang menjadi sebuah kaki sudut. Kaki sudut OB dan sebuah lagi kaki sudut OA. Jadi ada dua kaki sudut yang berasal dari dua sinar garis. Masih ingat ya sinar garis itu adalah mempunyai pangkal dan bisa diperpanjang melalui salah satu pihaknya. Jadi pihak kanan ataupun pihak kiri gitu ya. Nah ini adalah sebuah busur. Di mana busur itu untuk kita bisa menghitung berapa sih besar sudut dari eh, sudut yang sudah dibentuk, gitu ya. Jadi ada sudut AOB. Nah, kita disuruh menghitung berapa sih eh, sudut besar sudut ini, gitu ya. Nah, sebelumnya Miss Devi akan ambil dulu gambar ini ya supaya Miss Devi bisa menerangkan kalian lebih lanjut. Oke, perhatikan. Ini adalah busur. Busur yang Miss Devi ambil itu adalah busur 180 derajat. Ada tiga busur yang kalian bisa temukan untuk kalian beli atau kalian yang kalian sudah punya itu adalah busur 90 derajat, busur 180 derajat dan busur 360 derajat, ya. Jadi kalau 90 derajat itu hanya 0 sampai 90 saja. Jadi kalau dia 0 sampai 90 saja itu dinamakan siku-siku gitu ya. Jadi 0 sampai 90 derajat. Lalu kalau 0 sampai 180 derajat bentuk busurnya seperti ini. Kalau busur 360 derajat dia penggarisnya penggaris yang bundar, lingkaran bentuknya. Gitu ya. Nah, perhatikan bagaimana cara kita menggunakan busur. Yang pertama, lihat titik 0-nya ada di mana? Kalau kalian pakai titik nolnya di sebelah kanan, maka kalian harus menggunakan yang bawah, seluruh angka yang ada di bawah. Jangan lagi melihat angka yang ada di atas, ya. Lalu, kalau kalian melihat angka atau nilai nolnya itu ada di sebelah kiri, berarti kalian menggunakan yang atas. Jangan lagi melihat yang bawah, gitu ya. Nah, selanjutnya, jika... Sudut tersebut tidak dimulai dari angka 0, maka kalian lihat berapa sih jaraknya gitu ya. Tinggal menghitung jaraknya saja. Tidak usah lagi melihat pakai yang atas atau pakai yang bawah. Contohnya misalnya berapa besar sudut ini? Nah, ini berapa ya Miss, pakai yang atas atau pakai yang bawah? Jadi kalian tidak perlu lagi menggunakan pakai yang atas atau pakai yang bawah. Tapi tinggal menghitung setiap satu lompatan itu nilainya adalah 10 derajat. Setiap satu lompatan nilainya 10 derajat. Setiap satu lompatan nilainya 10 derajat. Setiap setengah lompatan jika ada di tengah-tengah contohnya contohnya seperti ini. Maka setengah lompatan itu adalah 5 derajat. Gitu ya. Kalau ada di tengah-tengah, ya, kalau ada tengah-tengah seperti ini, maka ini artinya 5 derajat. Sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke. Jevo, paham? Paham, Miss. Yes. Oke. Okay. Wilson paham? Paham, Miss. Yes. Alessia paham? Paham, Miss. Yes. Oke. Okay. Diva paham? Yes, saya udah ada ini, Miss. Di... Bentar, bentar, um, bentar, bentar ya. Miss Devi sepertinya belum membesarkan volumenya. Oh, oke. Okay. Oke, okay, Diva. Ya, oke. Kalau gitu, Miss Devi akan lanjutkan. Ya, perhatikan baik-baik. Kalau dia besar sudutnya seperti ini, kita disuruh menghitung, berarti kita tinggal menghitung dari angka nol, jadi satu. 2, 3, 4, 5, 6. Berarti besar sudut ini adalah 60 derajat. Oke ya. Paham ya sampai di sini ya. Itu saja untuk mengukur besar sudut. Nah kalau yang ini juga sama. ya. Nih, Ini besar sudutnya jangan pakai yang 60. Tapi lihat titik nolnya di mana. Selalu pastikan titik nolnya. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti 120 derajat. Bukan 60 derajat. Ini adalah sudut yang bentuknya seperti ini. ini adalah bentuk sudutnya seperti ini. Lalu mis, kalau kita balik mis, kita mau hitung besar sudutnya ini gimana mis? Ada yang tahu? Kalau besar sudutnya ini 120, berarti kalau besar sudutnya ini berapa? Memis perusahaannya bisa diulang. Oke, kalau misalnya ini PQ, misalkan misalnya R di sini ya. Sudutnya PQR yang kecil ini besarnya kan 120. Kalau sudut yang besar berapa kira-kira? mana? Terbesar mana? Yang di tuh. Ini loh, nih. Oh, 240. Dari mana dapat 240? Ini ada chat sebentar. 360 360 derajat dikurangi 120 derajat Kenapa bisa dapat 360? 360 itu kan satu lingkaran. Iya, ya. Oke. Levi sama claret sudah benar ya, 240 derajat kok bisa tahu mis kalau ini besarnya 240 derajat dari mana kan nggak ada angkanya mis nah kita sudah punya sudut PQR atau sudut Q itu adalah besarnya 120 derajat gitu ya nah yang sudut ini dinamakan sudut kecilnya sudut besarnya itu adalah 240 dapat dari mana satu lingkaran satu lingkaran itu sudutnya besarnya ada 360 derajat. Ya, kalau satu lingkaran. Nah, ini kita sudah dapat 120 derajat. Berarti sisanya adalah cara mencarinya ada 360 derajat dikurangin 120 derajat. Ini adalah sisanya. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ini nanti yang dinamakan sudut refleks. Besarnya lebih dari 180, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Um, Miss, boleh diulang sekali lagi enggak, Miss? 180 derajat kan satu garis lurus itu, Miss. Gimana? Sebentar ya, meta gimana? Um, Miss, tadi saya kurang jelas, temanya boleh diulang lagi. Sivi ulang ya, sebentar ya. Coba kalian perhatikan, kan tadi kita mencari sudut PQR yang kecil ini. Ini kan, berapa sih sudut ini? Gitu kan. Nah, kita mencari sudut ini dengan cara kita, oke okay, dengan cara kita melihat busurnya. Busurnya kita dapatkan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Ini besarnya adalah 100. 20 derajat yang kecil ini. Kalau nanti Miss Devi tanya misalnya sudut yang besar. Sudut yang besar ini. Nah. Sudut yang besar ini, berapa ya sudut yang besar ini? Cara mencarinya adalah ingat, kita lihat satu lingkaran satu lingkaran itu adalah 360 derajat. Kalau kita mau mencari sisanya atau sudut besarnya berarti kita tinggal kurangin 360 derajat dikurangi dengan sudut kecil yang sudah kita ketahui yaitu 120 sehingga kita mendapatkan 240 derajat. Jadi besar sudut PQR yang besar ini itu adalah 240 derajat. Sampai sini paham? Paham, Miss. Yes. Oke, yang lainnya paham? paham Miss. Oke, ya. Ada yang mau bertanya? Coba Miss Devi lanjutkan. Tidak, Miss. Oke, kalau tidak Miss Devi coba satu-satu ya. Kita akan uh, Miss Devi akan coba kalian satu-satu untuk supaya Miss Devi tahu apakah kalian memahami atau tidak, gitu ya. Oke. Perhatikan, Miss Devi akan sampaikan ya. Ada Hana? Hana, ya, Miss. Oke, Hana, boleh Miss TV tahu, menurut Hana, ini berapa ya besar sudutnya? Enam, Miss. Enam derajat. Hmm. Bagaimana, nah, Miss Tivi tahu itu enam derajat? Karena kalau dari garis yang tepat di angkanya itu kalau ngitung ke bawahnya itu jadi 10 derajat, Miss. Oke, okay, wait, tunggu dulu. Menurut Hana ini 6 derajat. Adakah angka 6 di sana, Nak? Eh. Berapa derajat? 60, Miss. 60 derajat, ya bukan 6 derajat. Kalau 6 derajat, kemungkinan garisnya di sini. Ini 5, Miss Devi naikkan 1. Ini 6 derajat, ya. Oke, Hana paham? Oke, okay, Miss. Oke, Hana kamu boleh raise hand supaya Miss Devi tahu siapa yang sudah Miss Devi tanya, ya. Oke, Miss Devi mau tanya sama Alessia, apakah ada Alessia? Alicia, Hana kamu bisa raise hand ya nak. Oke, okay. Alicia, apakah ada Alicia? Oke, okay, Miss Devi lewatin dulu, sampai nanti berapa orang nggak, Miss Devi panggil nggak respon, Miss Devi pindahkan ke waiting room ya. Miss Devi tanya sama Diva, apakah ada Diva? Iya Miss. Oke okay, Diva, berapa sih sudut yang Miss Devi buat ini? 30, 30. Oke, okay, sip 30 derajat ya. di Devi boleh diva raise hand ya. Yang sudah ditanya boleh raise hand ya. Gabriel, apakah ada Gabriel? Diamin. Ya, Oke, okay, Gabriel, berapa sudutnya Miss Devi buat? Gabriel. Cek lagi. Jangan ngecek Miss Devi. Kenapa kalau kamu bersuara supaya Miss Devi tahu? Tadi Miss Devi sudah menjelaskan ada setengah. Setengah itu diapakan? Berapa angka setengah itu? Gabriel, oke. Sebentar, siapa yang belum paham? Boleh kasih reaction thumbs up yang belum paham. Oke, kenapa tadi nggak bertanya sama Miss Devi? Kan tadi Miss Devi sudah tanya, kenapa pada saat ditanya baru mengungkapkan bahwa belum paham? Miss Devi ulangi sekali lagi, ya. Gabriel, perhatikan baik-baik ya. Kalau nggak paham ditanya. Miss sudah sampaikan dari tadi ya. Perhatikan. Gabriel, sudut ini dimulai dari angka 0. Kalau pakai 0 berarti hitungnya yang di bawah. Ya. Kalau pakai 0 yang di kiri, hitungnya pakai yang atas. Sampai sini Gabriel paham? Sampai di sini Gabriel Pak nih Miss Devi ngomong sama siapa ya? Pahami. Paham. Tolong respon Miss Devi dengan cepat ya supaya waktunya Miss Devi nggak terbuang sia-sia. Oke. Nah sekarang kalau Miss Devi pakai tidak dimulai dari nol menggambarnya misalnya seperti ini. Ini bertemu dengan ini. Perhatikan, caranya mencari itu adalah menghitung saja setiap satu lompatan dari angka satu ke angka selanjutnya itu adalah jaraknya 10 derajat. Lanjut ke sini, ini 10 derajat. Lanjut, ini 10 derajat. Lanjut, ini 10 derajat. Berarti sudut yang Miss Devi bentuk itu adalah 40 derajat. Sampai di sini, Gabriel paham? Paham, Miss. Oke, lanjut. Kalau dia satu lompatan angka ke angka itu 10 derajat, kalau dia ada di tengah-tengah, contohnya di sini, ya, di garis tengah-tengah segini, ini artinya setiap satu lompatannya itu adalah 5 derajat. Sampai sini paham? Paham, Oke. Sekarang Miss TV balik lagi. Gabriel, Miss Devi punya. Sudut. Seperti ini. ya. Nah, berapa sih besar sudut yang Miss Devi buat? 45, Miss. Ya, betul, pintar. Sampai sini paham ya, Nak? Pahami. Oke, sip. Oke, Gabriel, beres raise hand. Lah, yang yang sudah di Miss Devi tanya silakan hand ya oke Miss Devi ke Clara ada Clara ada Miss oke Clara berapa sih sudut yang Miss Devi bentuk delapan puluh derajat ya pintar oke thank you Clara Miss Devi ke Clarence. Ada Clarence? Ya, Miss. Oke, okay, Clarence. Berapa sudutnya Miss Devi bentuk? Dari mana dulu, Miss? Dua garis itu ya, Miss ya? Ya, bentar. Miss Devi rapikan. Nih. Miss Devi punya garis nih. Mm -hmm. berapa sudut yang Miss Devi bentuk? lima lima oke ya oke silakan Miss Devi bicara sama Michelle ya yeah, Miss oke okay, Michelle berapa sudut yang Miss Devi bentuk? Um, 50, eh enggak sembilan puluh 20, dua puluh eh,

Ada, Miss. Oke, okay, Ben. Berapa sudut yang Miss Devi bentuk? Sebentar. 25. Iya, 25. 25. Oke. Okay. Miss Devi bicara sama Jemima. Ada Jemima? Jemima? Oke, okay. Jemima, berapa sudut yang Miss Devi bentuk? 35 derajat. Ya, pintar. Oke, okay. Miss Devi bicara sama Jennifer. Ada Jennifer? Silakan yang sudah. Ada Miss. Ya. Oke, okay. thank you Jennifer. Miss Devi sekarang punya sudut ini. Berapa besar sudut yang Miss Devi buat? 30 derajat, Miss. Iya, 30 derajat. Jadi 5-nya ditambah ya. 5 tambah 5, 10, 20, 30. Oke. Miss Devi bicara siapa yang belum. Yang sudah silahkan raise hand ya. Temira. Apakah ada Temira? Halo, Miss. Oke, halo. Miss Devi mau tanya berapa besar sudut yang Miss Devi buat, nak? 35, Miss. Cek lagi. Limanya ada dua loh ya. Tengah-tengahnya ada dua. Empat puluh, Miss. Berapa? Empat puluh. Cek lagi. 5-nya ada 2. Ini 5, ini ke sini 5. Ini ke sini 10, dan 15. Lima lima, lima. Salah, Masih salah. Ini CV kasih tahu ya. Coba perhatikan. Miss Devi sudah bilang tadi kan perhatikan. Kalau temannya juga menjawab diperhatikan, ya. Ini kesini sini 5, Temira. Paham? Eh uh, paham, Miss. Miss saya enggak ngerti eh uh, gimana? Hitungnya itu yang di nomor apa itu, Miss? Yang di bawah apa di atasnya? Tadi Miss Devi sudah jelaskan ke Gabriel. Kalau bentuknya seperti ini tidak usah lihat atas atau lihat bawah. Lihat berapa jarak dari satu angka ke angka yang lain. Ayo Temira. Miss Devi ulang ya lagi sekali ya Temira. Kalau nggak paham nanti silahkan ditanya. Jangan di tengah-tengah Miss Devi. Sudah setengah jalan baru kalian bertanya. Pada saat kalian dapat baru kalian bertanya saya nggak paham. Ya, Coba perhatikan, tadi kan Miss sampaikan, kalau dia tidak dimulai dari nol, jangan lihat atas atau bawah. Yang dilihat adalah lompatan dari angka satu ke angka selanjutnya. Contoh, ini berapa lompatan? Satu, setiap satu lompatan itu nilainya 10 derajat. Lagi dia melompat, ini 10 derajat. Lagi dia melompat, ini 10 derajat. Lagi dia melompat ini 10 derajat. Nah, ini ada lompatan yang setengah. Nih, lompatannya setengah. Setengah lompatan ini artinya 5 derajat. Setengah lompatan yang ini artinya 5 derajat. Tinggal kamu jumlahkan. Berapa 50 totalnya? 50, Miss. 50 derajat. Sampai sini Temira paham atau tidak? Paham, Miss. Tapi masih agak tinggal. Tapi saya masih agak bingung berarti yang misalnya nggak pakai nggak dimulai dari nol tuh dia di nggak dihitung dari nomor itu ya mas gini kalau kamu pakai yang dari nol itu ketika kaki sudutnya ada di nol misalnya TV hapus ya semuanya ya misalnya seperti ini ketika kaki sudutnya di sini nah, ini kan menyentuh angka nol Nih Miss Devi ke sini. Berarti kan kamu tidak perlu menghitung. Tinggal lihat angka berapa yang disentuh. Oh angka 5. Berarti pasti dia 50 derajat. Lagi sekali. Kalau dia di sebelah kiri. Nih. Nggak mungkin ini dimulai dari 180 derajat. Pasti dimulai dari yang kecil. Berarti yang kecilnya kan 0. Miss Devi ke sini. Sorry, Miss Devi ke sini. Berarti kan ini tinggal kamu lihat saja 40 setelah 40 ini ada 45 derajat. Kalau pas kakinya salah satu kaki menyentuh angka 0. Bagaimana kalau salah satu kakinya atau kedua kakinya tidak menyentuh angka 0? Caranya seperti yang tadi. Ini misalnya Miss TV punya. Nih. Ke sini. Menurut Temira, ini berapa derajat? 30. Eh, tunggu Yang, yang di kakinya itu, itu di tengah-tengah itu. Mis. Ya, ini ada kaki yang di tengah-tengah. Jadi hitungnya gimana? Berapa yang Miss Devi bilang tadi? Kalau dia di tengah-tengah, itu loncatannya berapa, nak? Lima, Miss. Lima. Berarti berapa total sudut yang Miss Devi buat nih? Berapa besar sudut yang Miss Devi sampaikan ini? Dua puluh, Miss. Cek lagi. Dua puluh atau berapa ini? 3, Ini ke sini berapa Temira? 10. 10. Ini ke sini berapa Temira? Eh 25, Miss. 10. Oke, sekali lagi ya, sekali lagi. Miss TV punya sudut. Berapa besar sudut yang Miss TV buat? Temira, berapa sudut temis TV buat? Tunggu sebentar. Hmm. Dari sini ke sini berapa Temira? Lima. Lima. Dari sini ke sini berapa Temira? Hmm, lima berarti sepuluh. Berarti berapa? Hmm. Temira belajar lagi. Lihat videonya nanti ya Miss Devi, uh, sorry ya Miss Diani akan share. Oke, Temira. Oke, Temira. Oke, okay, nice. Miss. Oke, silahkan. Nice. Oke, Steven. Ada Steven? Ada, Miss. Oke, Steven. Berapa sudut yang Miss Devi buat? Berapa besar sudut yang Miss Devi buat ini? Ups. 30. Oke. Miss Devi bicara sama Wilson. Ada Wilson? Oh ya, Oke, okay. Wilson, berapa sudut yang Miss Devi buat? Oh, sorry. Berapa? Um, oh, lima. Berapa? Lima. Ya, pintar. Oke. Okay. Oke, okay, Nanti Jevo tetap dapat kok waktunya untuk Miss Devi tanya, ya. Oke, Miss Devi tanya ke Meta. Ada Meta? Halo, Miss. Oke, Meta. Berapa sudut yang Miss Devi bentuk ini? Sebentar, nah. Oke. 50, Miss. Berapa? 50, Miss. Oke, Miss Devi bicara sama Levi. Ada Levi, ya, Miss? Oke, okay. Levi. Berapa sudutnya, Miss Devi, buat ini? 65 derajat, tidak ya, pintar. Oke, okay, sip. Miss Devi bicara sama Nima, ada Nima. Miss. Oke, okay, Nima, berapa sudut yang Miss Devi buat? Empat puluh lima derajat, Miss. Yes, oke, okay. Miss Devi. Sekarang yang sudah, sekali lagi Miss Devi sampaikan, yang sudah silahkan raise right hand. Yang sudah silahkan raise right hand, Miss Devi. Bicara sama Alessia, apakah ada Alessia? Ya, Miss. Oke, Alessia. berapa sudutnya Miss Devi buat sekarang? 30 derajat, Miss. Ya, pintar. Oke, Miss Devi bicara sama Jevo. Apakah Jevo sudah kembali? Jevo? Oke lah ya, Miss Devi lompatin saja, ya. Jevo, nanti setelah ini baru Miss Devi balik lagi ke Jevo. Oke. Sekarang Miss TV akan lanjut ya. Perhatikan. Miss Devi akan membahas tentang jenis-jenis sudut ya. Ada lima jenis sudut. Yang pertama itu adalah sudut siku-siku. Silakan kalian menurunkan eh, tangan kalian ya. Sudut siku-siku itu artinya sudut yang besarnya pas 90 derajat. Ya, Biasanya sudut siku-siku itu seperti ini. Dia ada tanda seperti ini. Sorry. Identik dengan seperti ini yang artinya dia tegak lurus atau seperti ini, gitu ya. Ini adalah sudut 90 derajat, pasti. Ya. Lalu yang kedua itu adalah sudut lurus atau biasa ada yang nyebutnya pelurus. Sudut yang besarnya pas 180 derajat, tidak kurang, tidak lebih. Tapi pas di 180 derajat. Sudut lancip itu adalah sudut yang besarnya di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Antara. Ingat kata antara berarti tidak menyentuh ya. Contohnya misalnya 45 derajat. 30 derajat. Ya. Lalu ada 50 derajat, 88 derajat. Nah, ini adalah sudut lancip. Lalu yang selanjutnya sudut tumpul. Itu adalah sudut yang besarnya di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Ya, berarti ini besar sudutnya itu adalah 97 derajat, 180, sorry, 170. Enggak sampai 180 ya. 175. Lalu ada 100 derajat, 110 derajat. Ketika besar sudutmu segini, ini dinamakan sudut tumpul tumpul. Mis, bagaimana kalau misalnya dia sudutnya seperti ini? Ini 0, ini 180, ini 90. Terus ternyata Mis Devi buatnya seperti ini sudutnya. Nah, ini kan ada di antara 90 dan 180. Berarti apakah sudut ini dinamakan sudut tumpul? Tidak jawabannya. Kenapa? Memang dia berada di kuadrannya si 90 dan 180. Dia ada di tempatnya, dia ada di rumahnya 90 sampai 180. Tapi besar sudutnya belum tentu mencapai angka di antara 90 sampai 180. Misalnya dia hanya 25 derajat. Berarti garis ini atau sudut ini itu dinamakan sudut lancip. Sampai di sini paham? Mm, Aha. Miss, ya berarti kalau misalnya dia uh, kena 180 itu nggak disebut sudut tumpul ya, Mis? Gimana, nak? Jadi kalau misalnya dia nanti dikasih tahu itu 180 derajat, itu maksudnya bukan ke sudut tumpul ya, karena dia udah kena 180. Gini, kalau dia sudut tumpul, itu besarnya, misalnya gini, Miss Devi... Miss Devi ini, ini dia, Miss Devi copy sebentar ya. Miss Devi. Sorry. Nah perhatikan, ketika dia dinamakan sudut tumpul berarti dia posisinya seperti ini. Dia ada di sini misalnya, terus Miss Devi buat begini. Nah, kita hitung berapa sudutnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 110 120 130 140. Nah, ini besar sudutnya adalah Oh, Sorry oke. Okay. Ini besar sudutnya adalah 140 derajat. Berarti ini adalah sudut tumpul. Misalnya Miss Devi dia sampai di angka 180. Misalnya gini. Misalnya dia menyentuh ini Miss Devi, apakah ini disebut sudut tumpul? Iya. Kenapa? Karena, Karena besar sudut dari sini ke sini kan 150. Nambah lagi kan? 150 derajat. Ini adalah tumpul. Kapan dikatakan dia sudut lurus atau pelurus yang besarnya 180 ketika garis lurus? Ketika garis lurus dan ada tanda seperti ini. Ini adalah sudut lurus atau sudut 180 derajat. Jadi dihitung dulu sudutnya baru bisa tahu dia sudut tumpulkah atau dia sudut lancip atau dia sudut siku-siku atau dia sudut lurus. Paham sampai di sini, Nak? Paham, Miss. Oke. Okay. Sampai sini ada pertanyaan? Miss, ketika dia misalnya Miss. seperti ini, Miss. Tidak. Oh, Miss. Eh, ada yang bisa, Siapa? Ya, Miss, Diva Miss lagi bicara. Mm -hmm. gimana, Nak? Um, sudut sodo tompol tuh yang rada um, rada apa tuh? Lancip cuman lebih lebar gitu ya, Miss, ya? sudut tumpul itu pasti lebar. Sudut lancip Oke. pasti dia kecil bentuknya. Misalnya seperti ini. Kira, ya Miss, kira-kira berapa Miss pokoknya supaya bisa terhitung tumpul? Sudut tumpul itu ketika sudut kamu besarnya, nih, besarnya di atas 90, derajat dan kurang dari 180 derajat. Contohnya berapa? Misalnya 95 derajat besarnya atau 110 derajat atau e, misalnya 105 derajat. Ini sudah tumpul. Tapi kalau cuma 45, terus ini e, 30, 10, 5 derajat semua, ini termasuk lancip. Paham? Paham, Miss. Oke. Okay. Ada pertanyaan lagi? Oh, sudah ada, Miss Devi, lanjutkan. Nah, itu sudut tumpul tadi ya. Lalu sudut refleks itu adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 tapi kurang dari 360 derajat, ya. Jadi ketika tadi sudutnya 240 derajat atau 270 derajat, nah ini masuk di sudut refleks. Inilah nama-nama sudut yang sudah ditetapkan. Ya, jadi ada lima jenis sudut. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Halo, apakah -apa ada pertanyaan? Tidak ada, Miss. Oh satu orang aja, yang lainnya berarti banyak pertanyaan. Tidak, Tidak ada, apa? Miss. Ya, Gabriel, Tidak Gabriel gitu kan. Miss bisa contoh sudut refleks, enggak? Miss contohin. Refleks, oke. Okay. Ini sudut refleks tadi ya yang sudah dijawab sama si Clarence ya. Nah ini ada sudut, Miss Devi buat ya. Miss Devi punya sudut. Miss Devi nggak nggak apa nggak kasih nama ya sudutnya ya nih sudutnya itu adalah ini berapa besar sudutnya Gabriel ini berapa besar sudutnya misalkan ini sudut A o, B. berapa besar sudut AOB 150 150 ini dinamakan sudut yang kecil ini sudut kecilnya sudut besarnya ketika Miss Devi balik Lihat, perhatikan. Ini kan begini. Ketika Miss TV balik, hitunglah sudut besar dari AOB. Berarti cara mencari yang ini, ya cara mencari yang ini dengan cara 360 derajat dikurangin 150 derajat. Sampai sini paham, Gabriel? Pahami. Berapa hasilnya ini? 210. 200? 10. Nah, 210 ini kan lebih besar dari 180 derajat. Iya apa iya? Iya. Iya. Ini dinamakan sudut refleks. Paham sampai di sini, Nak? Jadi sudut refleks itu harus di 360 ya? Gimana? sudut levak itu di turunan sama 360 mis setiap derajat itu soalnya Kalau lihat soalnya kalau dia diketahui sudut kecilnya dia bisa kamu kurangin dari yang 360 dikurangin 150 tetapi kalau tidak ada sudut kecilnya berarti kamu mengukur Ukur dulu sudut kecilnya baru kamu kurangi Paham? Ada dua cara ya karena kenapa ada dua cara menghitung mengukur dan menghitung dengan cara mengurangi karena tidak semua orang memiliki yang namanya busur 360 derajat. Yang biasa orang pakai adalah busur 180 derajat. Nah, ini kan hanya sampai 180 derajat. Sedangkan yang kamu temukan kan 210. Di mana dapat 210? Orang besar busur kita hanya 180. Caranya hitung dulu yang kecil. Ini yang kecil. Lalu tinggal di kurangi Ya, 360 dikurangi sudut yang kecil. Sampai sini paham? Gabriel? Amin. paham. Oke, ya. Jadi kenapa harus menghitung sudut yang kecil? Karena kita tidak punya sudut yang sorry, busur yang besar, yang 360. Jadi dipakailah cara ini gitu ya. Oke. Miss Devi uh, lanjutkan dulu. Nah, ini tadi contohnya ya, ini gambar-gambarnya. Sudut siku-siku, sudut lurus, sudut lancip, ini salah satu gambar sudut lancip. Ini juga salah satu gambar sudut tumpul. Ya, nah, ini juga salah satu gambar sudut refleks. Iya, gimana, Nak? Meta Um, oh, ini saya mau ingatkan waktunya udah jam 11.31. Oke. Okay. Kan masih belum. Kita uh, jam, -jam oui. 12.40 seenggak so ya? Eh, sorry. Sampai jam 11.30 ya? Oke, okay, sorry. Itu. Sorry. Thank you. Minta, apa -apa, thank apa-apa lah. Oke. Okay. Nah. Peran juga lupa gitu ya. Oke. Okay. Oke okay, oke okay, sorry 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 ya. Oke okay, silakan open kamera, kita lanjutkan minggu depan. Eh kok minggu depan kita lanjutkan hari Kamis ya. Berarti yang belum sama Miss Devi Jevo ya. anak-anak uh, thank you ya. Miss Devi harap kalian juga nanti seperti itu ya. Jadi mengingatkan gurunya ya. Sorry Miss Devi lupa lupa sekali ya. Oke. Okay. Karen Wilson, Stephen Jevo, Alicia Jemima, silakan open your kamera, kita akan berdoa dulu yuk. kelas kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa buat hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mulai untuk kelas informatika. Engkau Bapak menyertai kami. Sehingga apa yang kami pelajari untuk hari ini bisa menjadi uh, uh, pedoman untuk masa depan kami Tuhan. Ini doa depan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin okay. Yang berikut silakan di open dulu kamera semua supaya Mister bisa eh, bisa absen dulu buat kita. Oke, silakan di open kamera supaya kita absen. Oke, okay. oke, okay, nanti silakan saat mister sebutkan nama, bisa kasih reaksi ya. Yang pertama, Amira. Oke, okay, Amira hadir. Yang berikut, oke, okay, Clara hadir. Yang berikut, Mizel. Misal, oke. Okay. Yang berikut Levi, oke. Okay, Levi hadir, hadir. oke. Okay. Yang berikut Gabriel Nathaniel, Nathaniel, Mister. Oh, Nathaniel ya, oke. Okay. Ya hadir, oh, oke. Okay, thank you ya. Toby, Tobias. Mana Tobi? Lagi nih? lagi izin. Oke, okay, Tobi lagi izin ya. Oke, okay, terus Ben? Oke, okay, Ben ada kabar Ben? Ada yang tahu kabarnya Ben? Oke, okay, Ben tidak hadir ya. Mungkin masalah jaringan ini. Kita tunggu Ben. Oke, okay, Hana? Hadir, Mister. Oke, okay, terus Alicia, Aurelia? Hadir, Mister. Oke, okay, terus Divania, Kristabel? Kristabel, Mister. Oh, oke. Okay. Kristabel. Oke, okay, sorry ya. Jacob Wilson? Oke. Jemima? Oke. Terus Jennifer? Ada Oke, okay. Jennifer ada. Jevo? Clarence? Oh, ini kok Clarence? Jevo Clarence. Oke. Oke. Steph Tiffan Far, Hadir, Mister. Oke. Okay. Cornel Cornelia Rana Temira? Hadir, Mister. Oke, okay. yang terakhir. oh yang terakhir. Clarence Tamadi? Hadir, Mister. Oke. Okay. Yang berikut. Ayu Meta? Hadir, Mister. Oke. Okay. Oke, okay, thank you ya. Kita simpan dulu. Oke, okay, thank you buat. Uh, Oke, okay, ini ada yang izin kamu. Oke, okay, thank you buat uh, kehadiran uh, kalian untuk hari ini. Beberapa yang izin, terus mungkin ada beberapa yang terkendala dengan perangkat. Oke. Okay, uh, untuk kegiatan kita hari ini, kita telah menyelesaikan yang namanya bab yang pertama atau topik yang pertama. Oke, kita sudah masuk pada tahap yang namanya UTS, ya. Oke, Mister, sudah kirimkan satu UTS. Oke, untuk kegiatan kita hari ini, ada satu pretest yang Mister akan lakukan buat kita hari ini, ya. Oke, ini kalian harus selesaikan hari ini. Supaya tidak mengganggu dengan kegiatan UTS kalian, ya. Oke, ini hanya sebagai pretest untuk mempersiapkan kalian ke masuk ke bab dua. Oke, karena sebenarnya ini bukan, bukan uh, uh, karena tidak boleh dikasih tugas uh, untuk tugas rumah, ya. Karena selama, selama PTS tidak boleh diberikan untuk tugas rumah, jadi kalian harus mengerjakan eh to pretest ini selesai hari ini. Oke, mister akan share screen dulu untuk bisa kasih tunjuk kepada kalian. Oke, silakan kalian berkunjung ke LMS. Ada di topik yang paling terakhir. Oke, yang ini ya. Nah, kelihatan? Ada LKS pretest bab yang kedua yaitu berpikir komputasi. Silakan kalian download dan kerjakan pretest tersebut. Oke, seperti biasa mister menggunakan metode pretest dan posttest untuk bisa mengukur pemahaman kita kayak gitu. Jadi silakan kalian bisa kerjakan di sana. Oke, ini ada yang raise hand ini. Meta bagaimana? Um, ini kan free test ya, Mister. Terus untuk jawabnya kita ngambilnya boleh dari uh, internet atau dari buku, Mister. Oke, okay, pertanyaan yang bagus dari Meta. Oke, okay, untuk referensinya bebas kalian mau pilih sumber dari mana, mau dari buku, dari artikel atau dari internet atau dari media-media uh, sosial dan lain sebagainya bebas namanya ini pretest jadi pengetahuan awal untuk kita masuk ke bab yang kedua silakan kalian eksplor uh, referensi sebanyak mungkin untuk bisa menjawab soal-soal ini oke okay. bisa ya meta uh, bisa Mister. oke okay. jadi referensinya bebas buat uh, buat kalian oke okay. ini ben sudah berhalabung dengan kita oke okay. terima kasih ben Uh, sudah bergabung buat uh, kita tadi, masalah uh, koneksi di band ya. Oke, okay. kegiatan kita hari ini band uh, Mister sudah kirim satu uh, LKS pretest di LMS. Oke, okay. nanti uh, band silakan download yang ini LKS pretest bab yang kedua, dan kerjakan pretest ini kurang lebih satu jam. Oke, okay. karena ini tidak boleh bawa pulang di rumah ya untuk dikerjakan. Silakan dikerjakan sel-sel hari ini. Untuk sumbernya, silakan bebas cari, eksplor sebanyak mungkin baik di internet, baik di buku, di artikel bebas. Untuk kita mengerjakan soal-soal ini, silakan kalian eksplor. Ini untuk persiapan kita mengerjakan topik-topik yang bab yang kedua. Oke. Ini namanya pretest untuk eksplor pengetahuan kita. Oke, okay, itu ada lagi pertanyaan mungkin dari yang lain. Oke, okay, kalau tidak ada selamat mengerjakan. Uh, kalau ada pertanyaan-pertanyaan teknis silakan ke room chat ya, Mister tunggu. Silakan kalian chat uh, Mister di room chat nanti Mister akan bisa respon di sana. Oke, okay. selamat bekerja. Waktunya satu jam dari sekarang. Tuhan Yesus memberkati. karena waktu kita sudah 12.40, nah waktu selesai kita akan tutup kelas kita untuk hari ini tinggal dua orang yang belum kirim ya. Mungkin hari ini mereka akan selesaikan supaya jangan terganggu dengan kegiatan PTS. Oke, kita akan tutup kelas kita. Bisa kita tutup? Mana nih reaksinya? Nih, oke okay, bisa ya? Oke, okay, Mister akan berdoa untuk kita, untuk menutup kelas kita hari ini. Kita berdoa: Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang luar biasa, buat hidup kami, terima kasih Bapak yang kau telah menyertai kami hari ini, dan kami telah menyelesaikan segala aktivitas kami di kegiatan pada hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan tetap menjaga kesehatan kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan, di daerah kami, Tuhan, di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya, Amin. Oke, okay, thank you buat hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, okay. terima kasih, Mister. Oke, okay, terima kasih, Levi.